Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Baik, saya mohon sekali lagi kerjasamanya anak-anak semuanya ya, untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Iya, jadi maskernya dipakai itu di sini ya, Ustaz ya. Jangan lupa ya, yang menutup hidung, mulut, ya, Ustaz ya. Iya, luar biasa, syukuran ya. Nah, jadi, Ustaz, kita masih dalam kondisi harus menjaga kesehatan, ya. Yang perlu kita jaga kesehatan gak hanya kita, guru, keluarga, sahabat, teman, terutama diri kita sendiri, ya. Karena memang sampai saat ini angka corona itu semakin meningkat, bukan menurun, ya. Oleh sebab itu, kita salah satu bentuk ikhtiar kepada Allah ya adalah dengan cara selalu menjaga protokol kesehatan ya. Baik, syukran sebelumnya untuk anak-anak semua yang hari ini luar biasa sudah hadir ke sekolah ya, dengan berbagai macam halangan dan rintangan dari rumah. Mungkin ada topan badai ya kan di jalanan, tapi akhirnya sampai juga ke tempat menuntut ilmu ini ya. Jazakallah khair. Baik, hari ini ya kita akan melakukan praktik berupa tugas proyek. Proyeknya berupa soal yang digambarkan dalam secarik kertas. Nah, untuk anak-anak ustadz yang ada di sekolah, ya itu sudah ustadz kopikan, ya berbentuk fotokopi. Nah, untuk anak ustadz yang di rumah, silakan mengerjakan di lembar kertasnya. Cukup buat jawaban dan memfotokan jawaban tersebut. Setelah difoto, Ustaz sudah mengirimkan link di Google Classroom ya. Nah, jadi sangat mudah pakai Google Classroom, tinggal klik saja linknya ya, dan masuk dengan akun Google-nya masing-masing. Baik, anak-anak Ustaz semua, baik yang ada di studio sekolah maksudnya ya, dan ada di rumah ya, tetap semangat dan terus berusaha untuk ya menjadi yang terbaik tentunya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk soal PTS pada hari ini ada dua, hanya ada dua saja ya. Nomor satu, saya jelaskan ya. Nomor satu itu adalah melengkapi 7 besaran pokok dan satuannya dalam SI atau sistem internasional ya. Satuan SI sistem internasional dengan benar. Besaran pokok yang pernah kita hafal atau pernah kita pelajari itu ada 7. Yang kita singkat dengan Pamawa Suku Inju, itulah jawabannya. Ya, jadi antum ingat sendiri apa kepanjangan dari Pamawa Suku Inju beserta satuannya dalam satuan SI, ya? Baik. Itu yang nomor 1. Sangat mudah sekali bukan? Mudah sekali insyaallah ya. Baik, yang kedua yaitu melihat dan membaca hasil pengukuran ya, membaca hasil pengukuran. Ada 3 gambar yaitu gambar pertama jangka sorong, gambar kedua adalah mikrometer skrup, dan gambar ketiga adalah neraca tiga lengan, dimana ini juga sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, adapun poin-poin sudah setuangkan masing-masing di lembar tersebut. Untuk nomor 1 itu poinnya adalah 40, nomor 2 poinnya adalah 60 ya. Jadi jika ditotalkan maka hasilnya berapa? 100, luar biasa masya Allah ya. Nah, jadi jika ada ustaz mau cukup nilai 40 nggak apa-apa, cukup kerjakan nomor 1 ya, atau mau 60 nomor 2 aja ya, atau mau 100 silakan kerjakan dua-duanya ya. Naam. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan ini ya, nomor 1 ustaz rasa sudah jelas ya, untuk 7 besaran pokok dan satuannya dalam SI. Nah, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 ini ya, mungkin ini Ustaz akan kembali mengingatkan bagaimana cara membaca ataupun mengukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup serta neraca tiga lengan ya. Baik, Ustaz enggak akan langsung berikan waktu karena waktu kita ada sekitar lebih kurang 2 les, maka satu les ini untuk kembali mengulas dan satu les lagi baru anak-anak untuk mengerjakan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, karena tidak ada pertanyaan, baik anak-anak yang di rumah juga ya, sebelum kita mengerjakan poin nomor 2,
Mungkin poin nomor 2 ini dianggap apa ya, bukan sulit sebenarnya, tidak sulit, hanya saja mungkin perlu diulang kembali. Nah, kenapa? Ya, tunggu ya, Ustaz akan perbesar dulu. Baik. Kita kembali akan Ustaz akan kembali mengingatkan bagaimana cara mengukur untuk jangka sorong. Baik, teman-teman yang hadir hari ini juga pastinya sudah belajar atau belum? Ya. Insyaallah. Insyaallah belum? Aduh, kenapa belum? Baik ya. Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana cara mengukur mikrometer sekrup dan jangka sorong. Untuk jangka sorong, anak-anak Ustaz semua ya, untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup ya, mikrometer sekrup itu cara ataupun langkah pengerjaan, cara membaca ya hasil pengukuran atau HP itu 3 langkah. Sama ya. Apa yang pertama Gani? Langkah yang pertama Gani? Iya, menentukan SU. Atau SU langsung boleh ya. Menentukan SU itu langkah yang pertama. Ya. Langkah yang kedua menentukan apa? SN. Jangan lupa SN nanti dikalikan dengan ketelitiannya yaitu 0,01. Nah, ingat sentimeter untuk jangka sorong dan milimeter untuk mikrometer sekrup. Gimana? Paham, Tom? Ya, jangka sorong untuk gambar nomor 1 benar sekali. Maksudnya 21 ya. Soal nomor 2 bagian 1 itu jangka sorong ya. Dan mohon maaf mungkin keterbatasan dari sekolah kita juga belum bisa mengadakan secara lengkap untuk laboratorium. Jadi mohon doanya saja ya. Mudah-mudahan ke depan sekolah kita akan lebih maju lagi. Bisa ada laboratorium dengan peralatan yang lengkap, kita bisa melakukan penelitian dengan lebih maksimal lagi ya. Baik. Baik anak-anak semua, ya perhatikan kembali. Nah, setelah langkah 1 menentukan SU, langkah kedua menentukan SN, langkah ketiga adalah menentukan jumlah hasil 1 dengan hasil kedua. SU tadi sudah kita baca, SN sudah kita baca dan sudah kita kalikan dengan 0,01. Ingat, untuk jangka sorong sentimeter, untuk mikrometer sekrup adalah milimeter. Gimana? Paham ya? Baru kita menjumlahkan hasil langkah 1 dengan hasil langkah 2. Ya? Paham ya? Baik, nah. Di situ, lihat gambar nomor 1, 21 maksud Ustadz. Itu ada gambar lengkap jangka sorongnya. Sedang mengukur apa kira-kira? Diameter apa itu diukurnya? Diameter? Diameter? Apa yang diukurnya itu? Apa kira-kira ini alatnya di sini? Gasingan, ya kan? Gasingannya berbentuk apa? Lingkaran. Ternyata benda yang berbentuk lingkaran dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong. Apa yang diukur? Diameternya. Paham ya? Diameternya. Nah, sekarang lihat. Kita nggak jawab itu, cuma Ustaz akan memberikan contoh lain ya. Kalau kita jawab itu berarti kita selesai ya ujiannya ya. Oke, itu ini akan sebagai contoh aja ya. Nah, itu kan alatnya. Nah, itu di depan dibuat yang seperti oval, itu foto dari skala yang dibaca. Foto dari skala yang dibaca, diperbesar supaya angkanya kelihatan. Paham ya? Baik. Ustaz akan memberikan contoh yang lain. Jangan seperti ini ya. Nah, gitu ya, lebih kurang. Boleh. Ya, baik. Nah, ini ada skala nonius. Yang bawah ada Ustadz, ini bawah ini namanya skala nonius, SN. Nyari SN nanti yang ini ya. Oke, nah di sini ada skala-skalanya, bisa dilihat skala-skalanya ya. Ini ada, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, misalnya 6 gitu ya. Ini skala noniusnya. Nah, ini skala pada skala utama kita lihat yang warna biru ya. Untuk lebih memudahkan ya. Ini ya. Ya, ini skala-skalanya ya. Nah, lihat ya. Nah, lihat. Nah, skala utama itu yang di atas sana Ustadz ya. Skala utama yang di atas. Ini misalnya angkanya ini misalnya 6 misal ya. Ini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini 5 ya. Ini 5. Ini berarti nanti di sini 7-nya misal ya. Dan seterusnya gitu. Nah, lihat. Nah, sekarang tinggal membacanya. Baik-baik, bagaimana cara membacanya? Yang pertama, Pak Ustadz, untuk soal ini ya, kita menentukan yang pertama adalah SU-nya. SU. Skala utama itu yang atas ya, yang ini kita baca ya. SU. Skala utama yang atas. Sekarang untuk menentukan di mana SU, di mana SN udah paham? Oke, yang di atas berarti SU, yang di bawah berarti SN. Sekarang udah paham? Sudah ya? Baik. Nah, yang atas SU, skala utama. Cara membaca lihat yang atas ini. Ya, yang warna biru, ya, lihat yang warna biru. Nah, cara membacanya mudah sekali anak-anak. Lihat, ini angka 0 pada skala nonius, ini sebagai batas ukurnya ini. Batas penglihatan untuk tebur garis titik-titik ya. Nah, karena ini bisa digeser-geser saat ini. Skala nonius bisa digeser-geser ya. Nah, kebetulan dia setelah tadi terjepit gasingannya di situ, terjepit, ya kan? Nah, berarti sudah cukup disitulah besar ukurannya. Ya. Sekarang tinggal kita membacanya. Pertama SU. Melihat SU anak Ustaz, lihat 0 pada SN sebagai batasnya. Berarti lihat inilah bilangan terakhir dari skala utama. Ini 5, ini 6, berarti otomatis SU-nya 5, berapa ini? 5,1 2 3 4 5. Berarti SU-nya 5,5. Gimana? Paham belum? Belum paham? Sekali lagi ya. Nah, cara membaca SU skala utama, yang pertama langkah kita adalah menandai di mana 0 pada skala nonius. Ini 0 skala nonius, ya Ustaz. Ini berarti ini batasnya. Nggak boleh lewat ini, ya Ustaz. Nggak boleh lewat ini. Nah, berarti lihat yang terakhir ini. Ini 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. Tua gapat ma. Tuh 2 3 pas ya, ini 5 ya. 5 tua gapat ma. Berarti 5,5. Gimana paham? Udah paham? Inilah dia kita tuliskan 5,5 cm untuk jangka sorong. Paham ya? Sekarang yang kedua adalah menentukan SN. Skala nonius. Bagaimana caranya? Masih ingat gak nih? Pahri masih ingat? Masih ingat? Coba gani, berapa SN-nya? Empat, kita lihat ya. Satu, dua, tiga, empat. Iya, benar sekali. Kenapa empat? Lihat ya, Ustadz ya. Untuk mencari SN, lihat yang SU sama SN itu tepat lurus berimpit seperti ini. Ini dia ya. Ini kan tadi 1, 2, 3, 4 ini ya. Kita hitung saja segitu ya. Ini lihat ini yang warna biru. 2, 4, nah ini yang lurus berimpit nah Ustaz. Ya, pas lurus seperti ini ya. Ini ya, lurus ya. Nah, sedangkan ini. Ini 1 sama ini jikjak. 2 sama ini jikjak. Tidak lurus berimpit ya. Nggak lurus seperti ini nah Ustaz. Nggak lurus seperti ini, gini dia. Nah, gitu ya. Nah, ini jikjak. Ini jikjak. Ini sama ini yang lurus. Yang dilihat adalah yang bawah. SN, tetap yang bawah dibaca. Ini 1. Ya, 2, 3, 4. Gimana? Paham? Paham ya? Baik. Kita buat di sini. 4, jangan lupa tadi SN-nya dikalikan dengan 0,01 cm. Berapa hasilnya itu? Kita kalikan. Iya, 0,0 om. Jangan sampai salah mengalikan ya. 4 kali 0,01 0,04. Nah, selanjutnya kita apakan? Menjumlahkan SU dengan SN. Paham? Baik, jumlahkan. 5,5 tambah 0,04. Ini berapa? 4. Ini 5 ini. Iya, 5,54 cm. Gimana? Sudah paham? Sudah ya. Inilah jangka sorong. Sekarang kita akan lihat bagaimana mengukur mikrometer sekrup. Sebelum ke mikrometer sekrup, ada yang mau bertanya? Iya kan nih? Ya, seperti ini nanti ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Oh ya.
Apanya? SU-nya? Ah, berapa? SU-nya 3, SN-nya 5. Kurang tepat. Kalau SN-nya betul, tapi SU-nya kurang tepat. Kenapa? Kan itu 3 kan? Nah, ketika tadi di sini, dia nggak boleh melewati 0 SN, anak Ustadz. Nggak boleh melewati. Lihat sebelumnya ya, jangan yang setelahnya. Sebelumnya. Kalau di sini 3, berarti di sini berapa? 2. 2, 2. Tinggal lihat skalanya, 2, berapa? Paham? 2,3. Nggak bisa bilang sekarang ya, nanti dikerjakan ya. Oke, karena kita nanti ujian ya, itu soal ujiannya ya. Cuman begitu lah gambarannya ya. Gitu ya gambarannya ya. Baik. Sekarang untuk mikrometer skrup. Ustaz kasih contoh yang lain. Nah, lihat gambar nomor 2 modelnya seperti itu Ustaz buat, tapi nanti soalnya beda ya. Nah, untuk mikrometer skrup, ini adalah SU-nya. Ya, sedangkan SN-nya itu ini, yang sebelah sini. Nah, yang di sini lonjol-lonjol di sini ya. Tuh, sebelah sini ya. SU-nya di sini. Siap. Nah, ini SN, saya buat di sini SN. Ini SU. Skalanya saya buat ya, di sini ya. Di sini misalnya 1, ini 2, 3. Gambarnya jangan sama. Berbeda. Empat, oke. Nah, perhatikan untuk SU ya, saya kasih ini. Ini itu gimana ya? Oke. Ini 11. Baik ya. Cara dan langkahnya sama anak Ustaz ya. Nah, yang pertama menentukan SU. SU lihat SU-nya. Perhatikan ya, untuk mikrometer skrup, lihat angka SU terakhir ditunjukkan sebagai batas 0 SN. Ya, paling ujung. Ini paling ujung berarti ya, SU-nya ya. Lebih mudah lagi nih, Ustaz. Nih, ya. Ini 1, ini 1,5. 2, ini 2,5. 3, ini 3,5. 4, ini 4,5. Berarti SU-nya berapa? 4,5. Milimeter. Gimana? Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang sudah ngerti sekali? Belum ya? Atau ngerti aja? Ngerti aja ya, lumayan lah tuh. Tapi insya Allah udah paham ya. Jangan malu-malu, karena setelah ini nanti gak ada waktu bertanya lagi. Udah ujian ya. Gimana? Belum, sama langkahnya. SU, SN nanti tambahkan juga. Langkahnya sama, ya. Oke. Dah, yang penting SU dulu, udah paham SU dulu? Sudah, sekarang SN. SN sama kayak jangka selang tadi ya Ustaz, sama seperti jangka selang tadi, yang lurus berimpit ya. Ini tadi ya, lurus berimpit ya. Nah, ini juga sama, yang lurus berimpit pas di tengah-tengah ini, berapa di tengah-tengah ini ya? Berapa kira-kira? 11. Iya, 11, 12, 13. Pas yang tengah-tengah, 13. Berarti ini 13. Kali berapa? 0,01. Berapa 13 kali 0,01? 0,13 ya. Bacanya 0,13 ya. 0,13. Paham kan? Dalam berkali mengaling-alingkannya ya. Ini matematika dasar ya. Paham ya? Udah ngerti sekarang? Oke. Sekali lagi untuk SN, lihat yang di tengah-tengah ya. Yang lurus berimpit SU dengan SN ini dia. Ini 11. 12 berarti ini 13. Lihat ya, skalanya ini 15, ini 11, di tengah-tengah. Paham kan? Oke, nah. Ini 13 kali 0,01, mungkin masih ada yang bingung bagaimana mengalikan. Ya, mungkin kebanyakan main apa? Kebanyakan baca Quran ya? Masih bagus lah itu, ya kan? Yang nggak boleh kebanyakan main game, ya kan? Iya. Baik. Seperti ini, Nana Ustaz. Dalam mengalikan 13 kali 0,01, gitu kan? Nah, cara cepat gini aja. Ustaz kasih cara cepat ya. Berapa angka belakang koma nih? Setelah koma ada berapa angka? 2. Ya udah, ini 13. Ya kan? 1, 2. Berarti di sini 0,13. Paham? Mudah sekali bukan? Mudah sekali. Ya? Baik, itu dia. Nah, selanjutnya Ustaz. Baru kita tinggal tambahkan ini. Sejajar koma ya, menjumlahkan ya.
4,5 tambah 0,13. 4,63 milimeter. Gimana? Udah paham atau belum? Ada yang belum paham? Insya Allah sudah kan? Iya, ada paham bang? Bagian mana belum paham? Bagian yang mana? Yang mikrometer sekrup atau jangka sorong? Mikrometer sekrup. Bagian yang mananya bang? Seulang ya. SU yang sebelah sini. Paham ya? SN sebelah situ. Kalau tadi jangka sorong, SU-nya atas, SN-nya bawah. Kalau dia mikrometer sekrup, SU-nya sebelah kiri, SN-nya sebelah kanan. Paham itu pertama ya? Paham ya? Nah, untuk mikrometer sekrup kita lanjutkan ya. Nah, cara membaca lihat yang terakhir di sini. Ini 4, ini 4,5. Kalau ini enggak ada, berarti 4 aja. Paham ya? Lihat skala paling terakhir ini. Berarti dia 4,5. Ini tertuliskan 4,5 mm ya untuk mikrometer sekrup kan. Baru ke SN anak Ustaz. SN lihat yang tengah-tengah anak Ustaz ini. Yang lurus ini, lurus nih ya. Nah, mentok di sini. Inilah dia SN-nya. Ini 11, 12, 13 berarti ini pasti 13. Tebuk 13 ya. Jangan lupa kalikan ini dengan 0,01 ya. Setelah kita kalikan ini cara mengalikannya seperti ini. Oke ya. Kalau cara lamanya mengalikan kayak gini Ustaz, cara lamanya 0,01 kali 13. Kita kali ya. 3 kali 1 3, 3 kali 0 0, 3 kali 0 0, 1 kali 1 1, 1 kali 0 0, 1 kali 1 0 0. Oke, gitu kan? Tambah. Nih, 3, nih 1, nih 0, nih 0. Lihat. Yang berkoma ini aja kan? Berapa angka belakang koma? 2 berarti salah. Berarti 1 2 di sini nol depan nggak dipakai, berarti 0,1 di nggak sama seperti ini aja, cepatnya kayak itu aja, paham ya? Oke. Setelah itu nah Ustadz, setelah kita mengalikan dengan 0,01 dapat, tinggal jumlahkan aja. Ingat menjumlahkan bilangan berkoma harus sejajar. 4,5 0,13 sejajar. 0 tambah 33, 5 tambah 1, 6, koma-komanya sejajar ya. 4 tambah 0, 4. Selesai. Gimana? Udah paham? Oke, bagus. Ada yang lain? Sudah ya? Nah, untuk yang terakhir, itu adalah gambar apa kira-kira? Yang nomor 3? 4, 2, 3? Iya, neraca 3 lengan. Nah, contoh yang lain ya. Ustaz kasih gambaran yang lain. Misalnya kayak gini. Kan 3 lengan nih. Lengan 1, lengan 2, lengan 3. Nah, cincin-cincinnya ini kan bisa digeser-geser, ya kan? Bisa digeser-geser. Nah, lihat yang ditandai pada cincin tersebut untuk neraca tiga lengan. Neraca itu sebenarnya alat ukur apa? Neraca. Alat ukur besaran makan. Alat ukur besaran masa, ya kan? Neraca salah satunya neraca itu timbangan kan Ustaz ya. Neraca sama dengan timba, bukan neraka ya, neraca ya, timbangan. Nah, contoh ini ditunjukkan misalnya 15. Ini misalnya 20. Contoh aja ya, 200 ya. Ini 20 lah. 15 20 ini misalnya 200. Ya udah, tinggal tambahkan ini. 15 tunjukkan di sini, sini tunjukkan 20, tunjukkan 200 diapakan tadi? Jumlah. Berarti nih Ustaz 200. Nih 200 tambah 20 tambah 5 be. Tambahkan semua 0005 00213 ini 2. Gimana untuk neraca? Gampang sekali kan? Paham? Sudah bisa? Terakhir ya? Gitu aja. Paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada? Tafadhol dikerjakan. Boleh, boleh. Gak apa-apa. Yang penting benar. Boleh, yang mau catat boleh. Yang mau kerjakan langsung juga boleh. Tapi lebih bagus catat dulu. Gimana? Bentar bang ya? Nggak hafal, diingat-ingat lagi. Iya bang Gani? Ini? Iya, terus jumlahkan aja ya. Ada lagi? Tidak ada? Barakallahu fiik. Silakan kerjakan. Thank you.
bagi yang di rumah yang mungkin tadi slide-nya nggak kelihatan atau papan tulisnya nggak kelihatan, bisa lihat kembali penjelasan YouTube ya di minggu lalu ya, juga sudah dijelaskan ya. Selesai. Oke. Okay. Cek dulu ya. Oke. Okay. Insyaallah.